Kolonel Seno Hadi, pembina jaringan informasi publik Cilacap, JIPC, memberikan kejutan istimewa pada perayaan ulang tahun ke-9 JIPC. Acara tersebut berlangsung meriah di kediaman Kolonel Seno Hadi, yang terletak di daerah Karangbawang, Kawunganten, Cilacap. Pada kesempatan ini, Kolonel Seno Hadi tidak hanya memberikan kejutan kepada Ketua Umum JIPC, Sukono Wiranegara, dan rekan-rekan JIPC lainnya, namun juga memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan paguyuban Wong Ngapak di Cilacap. Dan sebagai penasehat JIPC adalah Bapak Haji Suyanto, dan saya sendiri Kolonel Seno Hadi selaku pembina dari JIPC. Mohon maaf, ini saya kagetin karena saya pun merasa memiliki jaringan informasi publik Cilacap yang kiprahnya sangat luar biasa. Bukan hanya di Cilacap, tapi di Jawa Tengah. Ya. Di sini para tim, ada Pak Dosen, Pak Prio, ada kamarnya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mudah-mudahan ke-9 ini selalu membawa keberkahan. Dalam sambutannya, Kolonel Seno Hadi menyampaikan harapan bahwa di usia yang ke-9 ini, JIP dapat semakin tumbuh bersama dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan slogan, Growing Together, Tumbuh Bersama, diharapkan JIP mampu menjalankan peranannya secara lebih kuat dan berdampak luas dalam mendukung kebutuhan informasi bagi warga Cilacap dan sekitarnya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menambah kehangatan suasana dalam memperingati perjalanan JIP yang kini telah menginjak usia 9 tahun. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng nasi kuning oleh Kolonel Seno Hadi, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Umum JIP, Sukono Wiranegara. Momen simbolis ini mengandung harapan besar bagi JIP untuk terus berkembang dan memperkokoh perannya dalam membangun informasi publik di Cilacap. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in mengala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin, wa ala alihi wa sohbi ajma'in. Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Ketua dan Anggota Paguyuban Ngapak Sedunia, Ketua Paguyuban Ngapak Cilacap, perwakilan relawan Damkar, anggota pemuda Pancasila, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. Saya sangat berterima kasih hadir ke sahabat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.